Jadi sidangnya utamanya menggali, kan tadi dilihat ada sekjen KPU, ada kesekretariatan, itu agenda utamanya menggali penyalahgunaan fasilitas jabatan yang dilakukan oleh ketua KPU ya, yang terindikasi menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadinya, hasrat pribadinya terhadap bawahannya yang anggota PPLN. Hasilnya sudah ditutup, jadi kita tunggu nanti putusannya ya. Dia nggak kasih tahu ya kapan ya, dia belum, karena kan perlu musyawarah. Biasanya itu kan dalam 3 minggu sampai sebulan. Ya, kita tadi dikasih kesempatan closing statement, kita minta untuk petitumnya diberhentikan sebagai ketua KPU juga anggota KPU.